Yo, what's up foodies? Makan receh mojak kalian ngegal nih, tapi bareng sama Aki-Aki. Nah, itu dia ada Richard yang udah siap-siap ketemu sama Aki-Aki gaul ya. Let's go. Hai foodies, kali ini aku mau ngajak kalian ke warung Aki-Aki gaul Jakarta Selatan. Aki-Aki gaul Jakarta Selatan. Kayak gimana bentuknya ya? Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat yuk, jualan apa aja. Let's go. Nah, ini nih foodies nih, warung Aki-Aki gaulnya nih. Pak, Aki-Aki mana Pak? Yang ini dong, masih muda ya? Aki-Aki, yang Bapak umur berapa Pak? Ya, hampir 50 kurang dikit dah. 50 kurang dikit? Iya betul. Berarti masih bisa Aki-Aki nih. Waduh, itu umur atau lagi nawar jualan sih, pakai kurang dikit segala. Anyway, foodies, warung menduan Aki-Aki Gaul ini ada di Jalan Patal Senayan nomor 10 Jakarta Selatan. Sesuai nama warungnya, yang jualan tuh Aki-Aki dan menu andalannya adalah tempe menduan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Aki-Aki disebut Aki-Aki Gaul? Nah, dari awalnya sih kita hidup di jalan, banyak berteman dengan yang udah usia-usia, jadi kita dilihatnya mereka orang itu gaul banget gitu ya kan. Gaul banget. Jadi kita juga pun tertarik gitu. Jakarta Selatan banget deh. Iya betul. Gimana gak gaul? Coba foodies, bukanya aja 24 jam. Jadi udah pasti nih jadi destinasi tongkrongan malam buat anak panahan Senayan dan sekitarnya. Makanya ikut ngegaul deh nih si Aki. Aki ini jualan apa aja nih Ki di sini Ki? Di sini ada pisang goreng. Hah? Ada juga tahu isi, ada bakwan, kita fokusnya ke menduan. Fokusnya ke menduan. Nah katanya tuh yang jadi favorit foodies menduan dan pisang goreng tanduknya. Cus kita bikinan menduan dulu kali ya, biar bisa cepet icip-icip. Nah buat yang masih suka ketuker nih tempe sama menduan, sini. Aku spill ya. Oh ini udah tipis-tipis kayak gini ya Ki? Udah, ini dari sananya udah begini. Oh, kirain masih dipotong-potong lagi enggak. Gitu enggak ya? Itu namanya tempe kalau dipotong. Oke. Meski sama-sama terbuat dari kedelai, bentuknya beda loh foodies, menduan lebih tipis dan pipih. Kedelainya juga ditata agak jarang. Nah, kalau tempe kan kayak tebal-tebal dan padat ya. Oke deh, sekarang jangan sampai salah lagi ngenalin ya. Caranya selupin, dibalik, biar rata dulu tepungnya, dibalik lagi. Baru dicapit, jangan sampai putus menduannya kalau dicapitnya ya. Nah, baru kita masukin. Seru foodies. Nah sekarang saya coba. Boleh. Dicemplungin, dibalik, diratain dulu, dicapit balik lagi, ratain lagi, baru masukin nih. Ya, baru masukin, dicapit. Jangan sampai putus. Duh, Reshar, jadiannya kapan sih? Udah putus aja. Jadi ini emang kudu satu-satu nih, foodies, biar nggak saling nempel. Nah, foodies, bumbu menduannya ini pakai bawang goreng, ketumbar, garam, tepung, dan pakai daun bawang. Semuanya diadon jadi satu, terus dicelup-celup deh tuh sama menduan. Ya, adonan menduan ini juga pakai sedikit kunyit, biar rasa dan warna menduannya lebih kuning dan lazis. Pertanyaannya di sini, kadang-kadang kan kita kasih kamar ada yang mau setengah matang, ada yang belum matang. Yeah. Kalau setengah matang ya ini udah siap angkat. Udah siap angkat? Ya. Oke, kita gini coba aja, setengah matang sama yang matang ya. Ya, betul. Ini bisa diangkat nih berarti? Bisa, setengah matangnya jadi budisnya itu. Yeah. Nah, kira-kira nih foodies tim menduan setengah matang atau yang matang? Biar nggak berantem, kita coba dua-duanya aja kali ya, biar adil. Oke deh, menduan ready. Kita waktunya nyiapin bestinya, yakni sambal. Udah pasti sambal kecap dong, si jodohnya menduan. Oh, sambalnya ya? Ya, ini sambal yang setengah jadi ya. Maksudnya, yang setengah jadi itu belum dikasih kecap. Oh, gitu. Jadi ini yang udah dikasih kecap. Sama ini, Ki. Aku mau pesan ini nih. Pisang goreng. Siap. Tapi saya minta yang ini, yang masih hangat. Oke, siap. Ya? Siap. Saya tunggu di meja belakang tuh. Oke, siap. Wah, menduan plus sambal, pisang goreng, dan tahu isi plus teh manis hangat. Waduh, foodies, menggoda habis. Siap ditakis nih. Itu deh, kiwas. Kita coba dulu yang matang ya. Katanya sih crispy. Dicocol pakai sambalnya nih, sos-sosan kecap dan lain-lainnya nih.
tempenya sendiri itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Pas kulitnya ini tuh pakai tepung terigu dicampur dengan bawang-bawangan gitu. Bawangnya berasa, rasanya juga enak. Buat aku ini enak. Tempe menduan yang versi matang keluarnya lebih crispy dan kering. Jadi pas dihap tuh kriuk-kriuk banget, tapi tempe menduan ini masih tetap lembut. Ajib lah pokoknya, foodies. Untuk bumbunya sendiri, enggak terlalu pedes, foodies. Dibilang manis pun enggak. Jadi perpaduannya antara pedes dan manisnya itu pas ya. Cocok-cocok menduan pakai sambal kecap manis dan cabai rawit jadi pedas manis gurih gimana gitu. Love to desist alias lazis. Ya sekarang kita cobain tempe menduan yang setengah mateng ini, Skoy. Ih, dari teksturnya sih lebih lemes dan basah ya. Lembut. Lembut banget. Rasa 11-12 sama yang garing. Tapi yang ini, karena memang aku suka yang nggak terlalu mateng ya, suka yang setengah mateng kayak gini. Ini enak banget. Budis, tau gak sih sebenarnya di daerah asalnya di Banyumas, tempe menduan itu emang menduan digoreng setengah matang kayak begini. Soalnya sesuai namanya, mendo yang dalam bahasa Banyumas itu artinya lembek. Aku gak bisa satu doang. Minimal 3. Kalau aku makan tempe menduan yang setengah matang ini minimal 3. Tapi kalau ini aku gak tahu deh. Mungkin bisa 5, mungkin bisa 6. Duh, jangan sampai kenyang ya, Reshard. Masih ada pisang goreng sama tahu isi nih. Senggol dulu, kelas yuk. Pisangnya manis. Terigunya ini juga enak. Kriuk-kriuknya juga yang bikin kita tambah pengen ngunyah terus. Biasanya itu kan pisang tanduk itu tebal ya. Tebal banget dan agak-agak sedikit keras gitu. Maksudnya nggak terlalu lembek. Nah, tapi kalau ini tuh empuk banget, kepotek ya. Kalian bisa lihat dalamnya tuh. Ini tuh empuk banget. Santap yang sangat pas bin sempurna ya foodies. Makan gorengan ada yang manis, ada yang pedas, pakai teh hangat terus ditemenin nih sama program makan receh kesayangan kamu. Sit. Dijamin lah sore kita udah pasti berwarna ya tuh. Udah perut kenyang, hati pun senang. Wow, tebal tuh. Kita coba buka ya. Wih. Wow. Tuh, di dalamnya ini udah ada wortelnya, udah ada beberapa sayurannya juga. Dan kayaknya ini dibikin nggak terlalu matang juga sih, 3/4 matang. Jadi itu di dalamnya tuh kayak masih ada melted-meltednya gitu tuh. Ini yang aku suka. Dijamin kenyang lah ini foodies, proteinnya ada, serat dari sayurannya juga rame lagi. Ada wortel, kol, dan toge. Lazis. Di dalam sayurannya matang. Walaupun kelihatannya nggak terlalu matang, tapi sayurannya matang di dalam. Dan enaknya ini emang bener, harus pakai cabai. Tahu isi, tahu apapun itu kalau pakai cabai, itu rasanya mantap. Cabai hijau sama tahu isinya udah nggak terpisahkan ya, Reshard. Kayak makan receh sama foodies kesayangan. Wit. Nah, kira-kira nih di antara 3 gorengan ini favoritnya Reshard yang mana nih? Spill dong! Mantap banget, foodies. Aku sampai kepedesan. Dari 3 ini aku paling suka pisang goreng sama tempe mendoan. Wah, ini benar-benar deh, sama seperti yang ada di poster. Mendoan aki-aki gaul, rasanya. Mantap! Tuh foodies, rasanya mantap ya kan? Nah, kalau foodies mau cobain atau sekalian ngegaul bareng sama aki, langsung aja ke mendoan aki-aki gaul, oke? Harga gorengannya foodies, ini dia. Mulai dari Rp3.000 aja. Minta tambah sambal dan cabai mah gratis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya bukan recehan. Mantap!